Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung channel aku ya dengan cara pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku mau bikin seblak colok ala Rafael Tan yang lagi viral ya. Nah ini dia, dimakan sore-sore ataupun siang-siang itu enak banget karena pedes, bisa bikin kita semakin bersemangat. Oke, ini untuk pertama kita rebus. Di sini ada kerupuknya, kemudian aku mau tambahkan dengan daun jeruk supaya aromanya lebih enak. Nah kita rebus sampai matang kerupuknya. Nah ini sudah matang ya teman-teman, kemudian diangkat dan tiriskan. Nah ini jadinya, kita sisihkan daunnya dulu. Oke, lanjut kita bikin bumbunya. Di sini ada cabai rawit hijau sesuai selera ya teman-teman, kemudian bawang putih, dan ini dia juaranya, ada kencur. Kemudian dibumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan juga gula secukupnya. Kemudian ini dihaluskan aja, diulek-ulek kayak kita ngulek sambel sambel ya. Nah ini setelah halus, nggak terlalu halus, masih ada tekstur kasar-kasarnya ya. Nah jadinya seperti ini. Ini favorit anak muda banget ya teman-teman. Oke, kemudian setelah itu disiram dengan minyak panas. Nah seperti ini. Lanjut dimasukkan rebusan sebleknya atau kerupuknya. Oke teman-teman, ini diaduk-aduk sampai merata. Bagi teman-teman yang nggak tahan pedas, cabenya boleh pakai satu atau dua aja ya, supaya nanti nggak sakit perut. Nah ini khusus untuk pecinta pedas, tampilannya seperti ini ya teman-teman, menggoda banget. Oke teman-teman, demikian video dari aku, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa dan terima kasih.